Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dedan Subagia. Untuk video kali ini saya akan berbagi cara membuat nama atau poster nama kita seperti tadi ya. Contohnya seperti tadi dengan menggunakan aplikasi atau website Bing ya. Oke. Contohnya seperti ini. Kita masuk aja ke Google dulu. Google Translate. Kita terjemahkan kata perintahnya seperti ini ya. Ini tadi sudah buat saya seperti ini. Nah, seperti ini kalian bisa ubah aja namanya atau yang lainnya. Lanjut, kita masuk ke aplikasi Bing atau website Bingnya. Kalau belum login, silahkan login dulu. Nah, di sini ada namanya image creator. Kalian pilih aja yang image creator. Lanjut, kalian klik yang ini, kita tempel yang tadi kita salin. Nah, sekarang kita bikin aja buat ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, seperti ini ya. Atau kalau masih belum cocok dengan selera kita, kita buat lagi aja. Klik yang namanya buat ya, sampai menemukan yang pas menurut kita. Nah, ini udah pas kayaknya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Cara downloadnya mudah. Kalian tinggal klik aja yang gambar ini, panah ke bawah ya. Nah, kita udah unduh. Kita coba unduh. Jadi kalian bisa ubah aja namanya atau apa kata perintahnya sesuai selera kalian. Ini hanya sebuah contoh saja. Oke, itu saja tutorial cara membuat nama kita menjadi seperti ini atau membuat poster nama seperti ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.